Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Asyadu an la ilaha illallah wa daulah syarikalah. Wa asyadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Amma ba'd. Seluruh beriman dimanapun Anda berada, semoga selalu sehat walafiat. Dan juga semoga seluruh harapan kebaikan dunia akhirat dimudahkan oleh Allah dengan semudah-mudahnya. Amin, amin. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi melalui channel Ustadz Danu Official Channel, kemudian Tung Official Channel, dan Asep Hidayat Official Channel. Insyaallah kali ini kita akan membahas mungkin sesuatu yang harus kita persiapkan agar kita selamat dunia dan akhirat, kan seperti itu. Namun sebelum kita lanjut dengan materi yang akan dibahas bersama-sama, terutama nanti oleh guru kita, kita akan sapa dulu guru kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Sehat selalu ya. Alhamdulillah. Kemudian ada Bang Jai. Assalamualaikum Bang Jai. Waalaikumsalam Ustaz Asep. Kemudian ada juga Pak Tung. Assalamualaikum Pak Tung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seluruh beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, vlog kali ini kita akan coba membahas sesuatu yang mungkin barangkali memang sudah ada di depan kita, hanya waktunya saja entah tahu kapan, tapi bisa jadi ciri-cirinya ini sudah mulai muncul di hadapan kita yang tentu kita perlu waspadai. Apa itu kira-kira? Salah satu yang akan terjadi di akhir zaman itu kan duhon. Nah, duhon ini banyak versi ya yang menyatakan ini itu segala macam, tapi nggak usah ke situ dulu, kita ini tanda-tandanya aja dulu ya. Nah sekarang guru, ini kan di dunia secara skup besarnya, skup kecilnya adalah di Indonesia, itu kan orang kalau saya lihat itu di medsos itu, baik Facebook atau IG segala macam, kalau ada satu masalah atau tidak suka, tidak senang dengan seseorang, itu kan mereka tuh langsung menyerang, saling menjelekkan, pokoknya Masya Allah deh ya. Kemudian yang kedua, ada satu tokoh sekarang yang lagi hit di mana tuh, di daerah Banten kalau nggak salah, itu kan bicara juga, wah ngeri gitu. Nah apakah ini merupakan tanda-tanda akan dekatnya duhon itu dengan kita gitu? Satu lagi, siap, fitnah. Nah itu makanya penyebaran fitnah itu kan di medsos tadi kan, saling mencaci maki, memfitnah. Kemudian ada ya tokoh yang lagi muncul hit sekarang itu yang ngomongnya beginilah segala macam gitu, yang menurut kita kayaknya kok begini banget gitu. Nah apakah ini juga salah satu tanda-tanda dari akan turunnya duhon, dan kira-kira seperti apa sih sebetulnya nanti kalau memang duhon itu akan turun ditandai dengan apa? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Memang tanda-tanda ini diawali dari dataran Arab atau daerah Arab yang menghijau. Oke, okay, jadi yang gunung-gunung dulunya hanya batu, sekarang itu sudah banyak rumput. Betul. Ya. Banyak rumput, kemudian air itu sudah mulai ada di mana-mana. Sudah menggenang sekarang. Sudah menggenang, kemudian hujan, kadang hujan es itu sendiri sudah muncul. Kemudian itu yang jelas, itu salah satu diceritakan oleh Allah Ta'ala, itu ditandakan begini, kalau menurut saya. Inilah rasa sayangnya Allah aja kepada saudara-saudara kita di tanah Arab. Sayangnya Allah pada saudara kita di tanah Arab. Kenapa? Kalau besok duhon, orang itu kan harus bercocok tanam, harus punya ternak. Kalau dalam kondisi tandus seperti tahun-tahun sebelumnya sampai beberapa ratus atau ribu atau ya, itu akan kesulitan saudara-saudara kita di tanah Arab itu. Untuk mencari air susah, tanaman gimana caranya tumbuh dan sebagainya. Nah, tanda-tanda Allah, tanda-tanda dari Allah Ta'ala ini adalah agar semua orang, khususnya saudara kita yang di Arab tersebut itu, memahami bahwa mulai hari inilah kita belajar bercocok tanam. Kalau menurut saya seperti itu, karena bagaimanapun juga, petunjuk dari Allah Ta'ala itu harus kita raih, harus kita kerjakan maksud saya ya. Sehingga jangan sampai nanti kita menyesal di kemudian hari. Nah, tanda-tanda itu juga sama, salah satu danau di
mana? Tiberias. Di Tiberias itu sendiri sudah mulai menyusut. Sampai sekarang Israel itu juga mencoba mengisi danau tersebut dengan pompa airnya. Pokoknya macam-macam aja deh. Supaya dibilang nggak supaya dibilang nggak kering kan gitu ya. Tapi sebenarnya ini nggak bisa. Ini sudah menjadi apa namanya jalan cerita. Jalan ceritanya seperti itu. Nah, ada juga saudara-saudara kita ada yang ada di Indonesia itu besok kalau Tuhan kita akan pergi ke arah berperang dengan Al-Mahdi, membantu Al-Mahdi memerangi anak buah Dajjal, kan begitu nih. Banyak seperti itu. Kemudian yang harus kita pahami itu bukan seperti itu, seperti heroik-heroik itu nggak perlu. Karena nanti ada fokusnya orang-orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala beneran itu siapa. Al-Mahdi ya Al-Mahdi lah, kan gitu ya. Ada orang-orang atau kelompok-kelompok orang ini mau berperang membantu Al-Mahdi untuk memerangi anak buah Dajjal. Persoalan kalau Tuhan itu terjadi, mau naik apa? Tuhan itu kan datang itu memang pada saat bulan Ramadan, insya Allah setahu saya dari hadis itu seperti itu Ustaz. Kemudian datang benda langit yang turun ke muka bumi ini, dan insya Allah benda langit inilah yang menjadi awal terjadinya semua modernisasi, semua modernisasi ini, peralatan-peralatan modern ini berhenti Ustaz, tidak berfungsi lah istilahnya. Komunikasi tidak berfungsi, listrik apalagi nggak berfungsi, listrik itu kan menjadi tonggak utama, utama motor utamanya kehidupan lah istilahnya. Nah itu kalau sudah tidak berfungsi, kemudian kalau kita di Jakarta atau di kota-kota besar yang lain, pompa nggak bisa. Di Jakarta itu harus pakai pompa kan gitu ya. Nanti harus di genjot lagi ya. Ah, kalau punya mesin genjot, nanti harus siapin dari sekarang. Seperti itu. Nah, kita harus persiapan seperti itu, Ustaz. Dan persiapan itu harus betul-betul matang, karena kita juga tidak hanya untuk beribadah, kita hidup itu bisa menjadi ibadah kalau memang betul-betul kehidupan kita itu landasannya adalah syariat Islam kita. Baik. Landasannya seperti itu. Nah, pada saat Tuhan seperti itu datang malam hari, insya Allah ya, ceritanya seperti itu. Orang baru tidur pulas atau orang baru nonton bola barangkali ya, tapi di bulan Ramadan walau-walau saya ngerti nih, baru itu tiba-tiba lampu pet semua, pet, nggak cuma di Indonesia, semua di negara-negara seluruh dunia, seluruh dunia penerbangan langsung perpet jatuh, kecuali yang pakai lilin berarti ya. Iya, kalau ada lilin, tapi lilin itu hanya berapa hari selesai kan gitu ya. Nah, memang benar Ustaz, jadi boleh. Nah, di titik inilah sebenarnya seseorang itu berjuang, mulai berjuang untuk diri sendiri atau kelompok. Iya, Rob. Berjuangnya itu untuk diri sendiri atau kelompok. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah dianjurkan oleh Allah Ta'ala melalui petunjuk, kalau saudara kita yang di Arab, harus mulai bercocok tanam sekarang. Harusnya sekarang. Kalau dia sadar. Kan gitu nih. Jadi banyak orang di Arab sana itu malah semakin lama makin kaya, sehingga menjadikan tidak sadar dan tidak mau tahu bahwa sebentar lagi, walau alam ya nih ya, sebentar lagi Tuhan itu akan datang. Jadi nggak ada persiapan sama sekali. Yang rumahnya itu kamarnya 100, bisa selesai. Mau makan apa lewat itu? Punya uang triliunan, mau makan apa sekarang? Uang udah nggak bisa. Uang triliunan itu kan hanya di bank aja, nomor aja di situ. Di titik inilah sebenarnya kita harus berpikir. Waktu-waktunya sudah sangat dekat. Saudara-saudara kita itu ibaratnya dalam rumah itu sudah saling fitnah. Satu rumah itu sama seperti dalam hadis Bukhari Muslim, di mana tanda-tanda Tuhan itu salah satunya adalah di dalam rumah itu banyak fitnah. Di dalam rumah itu di agama kita itu sudah saling fitnah, saling menyerang sudah tidak ada adab, padahal dia sendiri ya tahu agama, saudaranya diserang. Padahal kalau kita mau mengingat hadis Nabi yang lain bahwa kalau kita memberikan nasihat kepada saudara kita di depan majelis itu dilarang. Karena sama seperti itu mempermalukan. Itu dalam majelis kecil itu dilarang. Berarti orang Islam itu punya adab, sehingga pada saat mau me,
memberikan masukan. Kalau saudara yang salah kan empat mata saja, seperti itu. Nah, itulah yang dianjurkan. Tetapi saat ini sudah enggak. Celebang, celebung itu keluar di YouTube. Sehingga enggak suka dengan ustaz ini langsung serang, enggak suka dengan ini serang. Yang lain yang namanya merasa artis top, dia ngeluarin YouTube-YouTube-nya itu, orang itu sampai melongo saking pengen dia itu seperti artis-artis itu. Nah, Tuhan ini dalam kondisi yang seperti ini, listrik sudah tidak bisa. Kita mau wudhu, okay. Kalau dekat dengan sungai, kita bisa wudhu di sungai, kan gitu ya. Kemudian kita mau makan pakai apa? Paling kalau ada beras di rumah, dimakan seminggu, dua minggu, habis. Selesai. Selesailah. Minimart lah, itu ya. Itu sudah dijarah. Setelah lampu mati semua, pasti dijarah. Pasti itu, nggak mungkin tidak, karena orang itu ingin menyelamatkan perutnya. Betul. Nah, di titik inilah sebenarnya ada chaos, ada kekacauan. Kalau di kantor-kantor pemerintah, komputer nggak jalan. Pintu otomatis nggak jalan. Bagi orang-orang yang di Taiwan, di Cina, yang modernisasi pintunya pakai listrik, pakai kekunci kali. Kecuali kalau di listrik itu, pintu listriknya itu, komputernya itu bercerita. Kalau listrik mati, semua pintu terbuka itu. Darurat. Darurat lah istilahnya. Nah, boleh lah dia bisa keluar ya. Nah, kekacauan ini pasti kalau ini di kampung atau di desa, kalau di desa nggak terlalu ya. Lebih, akan lebih terkondisionalkan dibandingkan di kota ya. Ya, insya Allah seperti itu. Jadi kalau di kota, makanan nggak ada. Kalau di desa masih ada pohon. Iya, ada singkong, ada talas, asal macam lah ya. Singkong, talas, pohon jati. Makan itu pohon jati. Masih ada lah istilahnya. Makanya tanah-tanah di pedesaan itu nanti yang terhormat itu ya di situ. Orang-orang yang punya tanah di pedesaan itu. Jadi kalau yang di kota dia udah sombong dengan nominal di ininya. Dia sombong punya harta, punya mobil bagus, punya rumah bagus. Begini begitu, nanti kalau sudah Tuhan, paling kalau sebentar lagi benar, kita lihat aja nanti hasilnya. Jadi bagaimana caranya kita itu tidak kacau, harus kembali teman-teman yang lain, harus kembali pada para ustadz-ustadznya, pada para kiai-kiainya ya. Bagaimana para ustadz atau kiainya itu membimbing jamaahnya atau umat-umatnya itu untuk mengambil sikap nanti pada saat Tuhan. Apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan ya harus dekat kepada Allah Ta'ala. Siapapun orangnya harus dekat kepada Allah Ta'ala. Begini maksud saya Ustaz, dekat kepada Allah Ta'ala itu bukan hanya kajian biasa, tapi sudah sedini mungkin itu sudah mengaplikasikan perilaku-perilaku Rasulullah yang lemah lembut, yang tidak emosional, yang senantiasa sabar menghadapi persoalan, kan gitu. Sombong. Ya, insya Allah tidak sombong. Kemudian senantiasa mendoakan orang yang mendolimi beliau. Ini kan harus dikerjakan semuanya, Ustadz. Termasuk ya bersedekah karena Allah, jangan bersedekah maunya kaya. Kemudian membimbing keluarganya sendiri itu karena Allah. Jadi jangan membimbing keluarganya agar mendapatkan nanti nikah sama anak orang kaya. Kan biasanya ada di situ. Kemudian membimbing keluarganya, jangan di titik-titik itu. Biarkan nanti Allah yang akan mengatur, dia dibimbing beneran. Kadang-kadang itu anak mendapatkan calon suami atau calon istri, kadang-kadang hati itu enggak, belum ikhlas. Betul gak, Ji? Kadang-kadang belum ikhlas, Ustaz. Baik. Karena kadang belum cocok dengan apa yang diinginkan. Yang ada dirasa. Iya, tapi ya harus belajar. Nah, di titik inilah mudah-mudahan nanti orang-orang ini menyatu dengan ustadz atau dengan kiai-kiai, memang benar-benar dia baik. Sehingga di titik itulah mulai mencoba bercocok tanam di daerah masing-masing. Kan seperti itu, ada pertanian, ada perkebunan, ada peternakan. Peternakan nggak cuma ayam sama entok aja, ada kambing, ada sapi, ada kerbau. Untuk apa? Untuk besoknya, persiapannya itu. Kemudian ada sumur, ada dan sebagainya. Sumurnya sudah sumur yang zaman dulu itu loh, yang pakai sumur, bambu itu ya. begini ya. Tuh. Bambu itu gini ya. Ya, saya masih ingat dulu itu. Itu benar-benar disiapkan sehingga di titik-titik itu besok
teman-teman itu nggak bingung istilahnya, mendapatkan hidup itu tidak bingung, hanya bercocok tanam, makan semuanya kayaknya juga sama. Nah, cuma bingungnya di satu sisi, gimana caranya mencari garam, gimana caranya mencari gula. Itu yang juga harus difikirkan. Kalau bumbu-bumbuan bolehlah ada semuanya, tapi memang itu harus difikirkan. Kalau nggak bisa. Bagaimana makan sekampung itu ada ayam nggak ada ikan. Nah, ayam itu kan satu rumah tangga itu paling punya kan 10 paling 20 lah ya. Itu dimakan 20 atau sebulan habis sudah. Kalau momennya mau ya dikawinkan, ayam itu bertelur, yang dimakan aja telur. Makanya mulai sedini mungkin harus belajar mempersiapkan diri seperti itu. Oke, kan secara itu secara materi, Ustaz. Iya. Misalnya tadi harus bercocok tanam, mempersiapkan ini segala macam secara materi lah. Tetapi yang mungkin perlu kita ketahui juga, kira-kira ini menurut pandangan Ustaz, duhon ini berapa lama sih? Kalau duhon berapa lama ini, yang tahu Allah. Tapi tanda-tandanya itu kan udah deket, Ustaz, ya. Nggak, maksudnya ini dari mulai duhon, misalnya klub duhon nih. Nah, sampai selesai itu apakah ada batasan waktu? Oh iya. Nah, itu maksudnya. Batasannya kurang lebih itu nanti ada peperangan umumnya Al-Mahdi dengan anak buah Dajjal yang dibantu dengan pasukan Panji Hitam dari timur, umumnya dari tanah matahari terbit. Seperti itu ya, yang jelas ya. Nah, itu kemudian mulai Islam itu apa namanya? Bangkit istilah. Tapi bangkit itu keemasan. Kan kita tidak tahu ya, Bang, istilahnya zaman keemasan. Zaman keemasan itu mohon maaf ya. Zaman keemasan jangan berpikir kaya semua. Zaman keemasan itu adalah zaman di mana kekacauan insya Allah itu minim sekali. Karena sejahtera atau karena apa? Sejahtera itu kan karena salah satunya adalah tidak ada kriminalitas lah. Bukan tidak ada, minimal kriminalitas. Jadi kesadaran tentang ketuhanannya, tauhidnya berarti muncul itu ya. Sehingga tidak ada lagi kriminalitas. Bisa saja seperti itu. Atau pada saat itu, mamanya munculnya Dajjal. Yang Muslim ini banyak dikafirkan oleh Dajjal. Nah, sekarang orang-orang Muslim paham nggak bagaimana caranya Dajjal kok mudah sekali mengkafirkan orang Muslim. Salah satunya adalah orang Islamnya itu sendiri sering nggak dia melanggar firman Allah. Kan itu aja kuncinya. Kalau dia sering melanggar firman-firman Allah, dia nggak suka firman ini, dia nggak mau, dia ini. Itu kan banyak anak buah Dajjal yang menguasai di tubuhnya manusia itu sendiri. Sehingga pada saat Dajjal yang asli datang, itu dia udah nggak bisa ngapa-ngapain, seperti orang kena pelet aja, Ustaz. Jadi pengikutnya aja udah. Jadilah dia kafir. Nah, inilah yang ditakuti oleh kita sebenarnya. Bahwa makanya pada saat Dajjal turun itu suruh menutup pintu-pintu rumah. Ya. Agar wanita-wanita itu tidak keluar. Nah, salah satunya itu. Kenapa? Itu tadi. Karena banyak di tubuh-tubuh orang-orang Islam itu sebenarnya banyak Dajjal yang dia tidak ketahui. Dari mana masuk? Karena melanggar, selalu melanggar firman-firman Allah. Selalu melanggar batasan-batasan yang tidak boleh malah dilanggar. Tidak boleh malah dilanggar seperti itu. Dan suka pada duniawi. Nah, ini sebenarnya. Hubungan dunia. Nah, di titik inilah sebenarnya nanti dia sudah digebek dengan masalah itu. Kemudian turun lagi Ya'juj Ma'juj. Diselesaikan Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj ini dia tugasnya itu bukan seperti Dajjal, malah menyelesaikan, entah mukuli, bunuh orang-orang Muslim atau orang-orang kafir, semua dihabisin. Maksudnya bukan semua dihabisin ya, tugasnya itu memang seperti itu. Membunuh. Membunuh. Walau-walau gimana caranya, saya juga nggak tahu kalau Ya'juj Ma'juj itu tingginya, istilahnya diceritakan itu seperti zamannya Nabi Adam, berarti tinggi. Nah, kalau dia itu ibaratnya, kalau manusia itu hanya cuma bawa pentungan seperti ini pakai rotan, nah, kalau tinggi itu dia kalau pakai rotan kan nggak mungkin, pasti ya pohon yang begini itu kalau kena manusia kan der, itu langsung kretek gitu. Tapi kalahnya katanya pakai jarum. Kenapa? Jadi jempol kakinya ditus garam. Padahal nyari jarumnya susah. Iya, nah itu sudah barangkali menurut secara psikologis itu orang itu sudah banyak ketakutan.
Sehingga di titik itulah mulai Yajud Majud nanti diselesaikan oleh Nabi Isa menurut ceritanya seperti itu, dengan doa kepada Allah Ta'ala. Nah, di titik inilah sebenarnya orang-orang sudah nervous dengan keadaan yang dulu, ya barangkali dari titik itulah mulai tenang, tidak ada persoalan, orang mau berbuat jelek itu takut seperti itu. Pada saat Yajud Majud itu dia tahu, kok begitu caranya perang ya, dia mau perang sama Yajud Majud nggak berani, wong tinggi banget kan gitu, sama orang yang gede gitu kayak Tung itu udah nggak berani kan, gitu, apalagi dengan Yajud Majud. Jadi orang sudah nervous. Jadi nggak cuma di Indonesia, ya di Arab juga sama. Tapi Yajud Majud di Eropa juga sama. Makanya Yajud Majud itu turun dari tempat yang tinggi. Tinggi itu belum tentu gunung, tinggi itu dirahasiakan oleh Allah Ta'ala. Insya Allah saja diturunkan dari langit ya. Betul. Nah, itu kan rahasia Allah. Makanya tempat tinggi itu sebenarnya dirahasiakan oleh Allah Ta'ala, di mana orang itu tidak bisa tahu. Tapi kalau beberapa riwayat mengatakan bahwa Yajud Majud itu kan ditahan oleh bentengnya yang dibuat oleh Zulkarnain. Itu gimana maksudnya? Lah kan memang saat ini lah, kalau besok itu Allah sudah menceritakan dalam Quran dia akan turun dari tempat tinggi itu, mau benteng kek, mau apa kek, ya selesai lah, Allah berkehendak, mau gimana sih Ustaz? Atau mungkin ya Yajuj Yajuj kan udah lagi begini intip-intip di benteng gitu. Di benteng. Oke, balik lagi Ustaz. Jadi apa namanya, kurun waktu duhon itu berapa lama kira-kira? Itu kalau di dalam perkiraan di dalam hadis itu antara 7 sampai 9 tahun. Wow. Dari duhon ya. Jadi nanti Sultan juga Al-Mahdi sudah meninggal, itu sudah mulai kekacauan. Kekacauan, sehingga di titik itulah mulai istilahnya Allah menceritakan dalam hadis juga munculnya angin melalui ketiak orang-orang Islam. Nah, di ketiak orang Islam inilah seperti ditidurkan, nah itu meninggal. Jadi semua orang Islam itu meninggal bareng. Yang beriman ya? Yang beriman, betul. Karena kan ada Islam juga walhalam ya, beriman atau enggak. Ya benar, ini yang beriman. Iman itu berarti kuat. Ya, ya, ya. Ya kuat. Jadi kuat kepada Allah Ta'ala. Jadi bukan asal iman, aku beriman loh. Ya, itu bukan itu. Ya, pengakuan ya. Saja. Pengakuan saja. Nah, jadi beriman itu betul-betul dia orangnya baik dan sebagainya dan sebagainya. Dia bukan orang musyrik dan dia bukan seorang syirik istilahnya. Walaupun Islam syirik juga banyak. Nah, ini dia beriman, dia akan dimatikan, ditidurkan oleh Allah Ta'ala. Berarti yang tinggal itu hanya? Yang tinggal hanya orang-orang kafir dan orang-orang yang syirik, musyrik. Yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala, hanya iman kepada patung, iman kepada uang, iman kepada jin, iman dan sebagainya, itu ceritanya. Oke. Ya balik lagi sekarang, masalah ini, turunnya duhon ini kan tadi dikatakan bahwa akan turunnya benda langit. Nah itu kira-kira bentuknya seperti apa? Apakah planet yang jatuh? Apakah meteor yang jatuh? Atau alien yang jatuh? Kalau alien itu sebenarnya nggak ada Ustaz. Jadi gambaran alien di bioskop itu kalau saya itu jin aja. Oke. Jadi alien menurut mereka itu saya tanggap itu jin. Ada makhluk di luar bumi kayak manusia, enggak ada. Loh kenapa enggak ada? Kan belum diselidiki. Insya Allah enggak ada. Karena apa? Gini loh, jawaban saya itu gini. Ya. Jawaban saya itu cukup satu. Kenapa para nabi dan rasul itu ada di bumi? Kan kemudian syiar kan begitu ya. Karena memang makhluk yang nyata itu hanya di bumi. Jadi kalau ada makhluk yang kayak manusia di planet lain, berarti ada Nabi Muhammad lagi di situ. Oke. Kan seperti itu cara berpikir realnya itu begitu, makanya tidak ada. Jadi makhluk seperti manusia di planet lain insya Allah tidak ada. Kalau makhluk di planet lain itu jin. Oke, kalaupun ada itu bukan jenis manusia, bahkan jin. Jadi dari jin, ya, ya makhluk Allah bentukannya jin. Ya. Nah, walaupun di planet jauh, iya jin itu tetap tahu kok di bumi itu ada manusia, tahu kok jin itu di bumi itu nabi terakhirnya itu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya tahu mereka, cuma mereka itu mau beriman apa tidak itu kan tergantung Ustaz. Oke, jadi nanti turun benda langit bem ke dunia itu bisa aja kalau meteor kan kecil Ustaz, ya. Asteroid lah. Paling tidak itu ya sekitar 1 kilo meter persegi, 1 kilo diameternya kan bentuk kurang lebih itu. Ya, ya, kan lumayan 500 meter itu kan lumayan. Kena bumi der itu kan langsung
goyang. Dapat gitu aja. Oke, jadi itu yang akan mengawali terjadinya duhon tadi ya, setelah turunnya benda-benda langit ya, yang menyebabkan semua alat-alat elektronik itu menjadi mati. Iya, benda yang bergerak dari besi berhenti. Berhenti, insya Allah ya. Insya Allah ya. Seperti itu, sehingga disitulah kekacauan dimulai.